Alhamdulillah, inilah para pengurus KTHW Mandekem Pasi lagi panen buah ketimun. Pak Yani dan Pak Muhtar, tambah lagi anggota KPH satu orang, Agus Fahmi. Mantap. Ya. Aku siapa ini? Komentar kan? Ini. Oke, pohon. Rambutan lagi berbunga ya. Ini hasilnya Pak Pono, hasil pembinaannya selama dari awal Pak Pono bertugas, inilah hasilnya sudah nampak semua berbuah. Berbunga. Terima kasih Pak Pono. Sudah membina KTH Mandekem Pasi. Ini Pak Muhtar mau panen. Sehingga hasilnya bisa dilihat sekarang, insya Allah akan berbuah, bisa dinikmati langsung. Ini lagi dipetik ketimun oleh Pak Muhtar sendiri, pemilik lahan. Rambutan sudah mulai berbunga. Jumlah Pak Muhtar pohon rambutannya yang ditanam di sini berapa Pak Muhtar? 220. Jumlah 220 pohon, 220 pohon yang lagi berbunga pohon rambutannya. Iwan Tasa Nanggam Bro. Iya. Ini nangka apa Pak? Kok banyak sekali pohonnya? Nah, ini nangka. Lagi video nih. Saya enggak tahu sih nama jenisnya ini, Bu. Cuma yang satu dia ini. Begini aja besar pohonnya. Kebetulan ada juga tim dari Denpasar. Biasanya itu. Ini umurnya 3 tahun ini. 3 dari tahun 2019 nih. Iya. 2019. Wih. Jadi tingginya segini aja, tinggi sama besar pohon itu. Tapi buahnya besar-besar ya. Makin banyak buahnya sehingga batangnya patah. Rambutan sudah pada mulai berbunga. Inilah kondisinya di lahan Pak Muhtar untuk tanaman serba ada ubi jala. Ini langsung dari mata air. Video Pak? Iya, di video nih. Sumbernya dari di atas api mata air tadi, langsung kita minum. Ya. Lengkeng rambutan segar. Pelepas dahaga. Iya. Ketika haus. Iya benar. Mantap. Nah. Sekali teguk langsung hilang hausnya. Iya. Apalagi kalau habis satu botol. Ini adalah kolam untuk ikan nih Pak. Diisi ikan nila. Iya nila. Hidup ikan kan ini air kan dia nggak mengalir kan dia di mata air. Sudah Pak tadi belum sudah ngisi si ada. Oh asyik ngiris dia minumnya. Airnya bejarasnya seger. Ya alhamdulillah buah rambutannya udah mulai berbuah. Inilah dia. Wih. Pokoknya cuman tinggi ya lebih kurang 3 meter.